Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, para pecinta tanaman hias dimanapun saja berada. Bertemu lagi dengan saya, channel Johan Chandra Dinata. Dalam aktivitas kita bekerja, melaksanakan hobi, terkadang waktu siang itu tidak cukup, maka kita sering melanjutkan kegiatan tersebut di malam hari. Jadi kita bisa gunakan teras rumah kita sebagai tempat kedua bagi kita untuk melanjutkan aktivitas kita, mungkin mengedit video, menyelesaikan pekerjaan tugas-tugas kita, sehingga dengan melakukan kegiatan tersebut di teras rumah bisa membuat pikiran kita menjadi fresh, segar. Ya, kalau dalam rumah mungkin kita akan merasa suntuk, jenuh, maka ada alternatif, kita coba untuk sejenak meluangkan waktu di teras rumah kita. Tentunya akan lebih fresh jika di sekeliling teras rumah kita kita letakkan tanaman-tanaman hias yang murah-murah saja ataupun yang biasa-biasa saja, tidak masalah. Seperti di tempat saya meletakkan tanaman hias Black Sente Bali di sekitar teras rumah saya. Jadi setiap hari saya bisa menikmati keindahan dari tanaman Black Sente Bali dan juga bisa memperindah suasana di teras rumah kita. Inilah video Black Sente Bali, penyejuk dan penyegar pikiran saya di teras rumah. Saksikan videonya. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share, kemudian tombol loncengnya diaktifkan, dan mari kita jalin silaturahmi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.